Annslee, Andrew, Story. Halo semuanya, nama aku Annslee. Hari ini aku akan berbagi cara membuat pop-up card. Pasti kalian semua pernah kan membuat pop-up card. Nah, bagi yang belum mengerti, aku akan memberitahu kalian. Aku telah membuat pop-up card yang paling sederhana. Yang pertama, yang hanya ada satu kotak tapi besar. Yang kedua adalah ada dua kotak seperti ini, tapi kecil. Kalian juga lihat kan di sini ada snowflake. Nah, aku juga akan beritahu kalian cara membuat snowflake-nya. Selamat menyaksikan. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat pop-up card adalah pensil warna, spidol, manik-manik atau hiasan. Kita juga perlu pen dan pensil, gunting, lem. Kita juga perlu kertas buffalo, HVS. Bila membuat bentuk-bentuk bisa memerlukan kertas origami. Nah, HVS harus lebih kecil dari kertas buffalo supaya bisa muat seperti ini. Yuk, kita bikin yuk. Pertama, kita harus melipat kertas HVS seperti ini. Lalu, aku mau membuat yang satu tapi besar. Jadi, kita harus memotong seperti ini. Kalau dibuka, bakal jadi seperti ini. Kita harus dibuat seperti kotak. Bakal menjadi seperti ini. Kita tinggal meletakkan sedikit lem di belakang, lalu kita tempel. Nah, juga ada bermacam-macam kartu. Yang ini aku bikinnya Merry Christmas and Happy New Year. Aku juga pernah membuat kartu untuk ibuku. Aku juga membuat puisi. Ini puisinya. Juga aku membuat satu untuk mama dan papaku yang sangat aku sayangi. Nah, untuk membuat kartu pop-up card-nya lebih menarik, kalian bisa menggunting kertas origami, kertas karton, atau kertas apapun, lalu ditempel di sini. Dan kalian juga bisa menggambar pohon natal untuk membuat kartu natal, bisa menggambar ketupat untuk membuat kartu idul fitri atau lebaran. Untuk ketupatnya, kalian bisa tempel seperti ini. Ditempel di sini. Sekarang kita membuat snowflake menggunakan kertas origami yuk. Pertama, kita lipat menjadi dua bagian sangat besar seperti ini. Lalu kita lipat sehingga menjadi segi empat. Lalu kita lipat sehingga menjadi segitiga seperti ini. Ini adalah titik pusat. Kita harus melipat sesuai dengan titik pusat. Ini. Seperti ini. Bila mau besar, kita potong di sini sudah cukup besar. Tapi bila kita maunya kecil, kita potong lebih ke bawah. Aku akan membuatnya lebih kecil, jadi aku akan mengguntingnya lebih bawah. Lalu kita gunting sehingga ada garis-garis dua seperti ini. Oh ya, kita juga memotong sampingnya supaya lebih menarik. Kita buka. Thank you.
Nah, jadi deh. Juga bisa ditambah tulisan di tengah snowflake kalau mau. Ini dalamnya. Dan ini depannya. Ulang lagi. Rambut. Sini. Rambut deh. Semuanya nama aku Annslee. Kebalik. Halo semuanya, nama aku Annslee. Thank you for watching. Have a nice day. Jangan lupa subscribe dan like.